Pasti makanan ini rasanya sangat lezat. Asai, siapa dulu dong? Mama gitu loh. Loh, kok lampunya mati? Pasti ini gara-gara papa. Kemarin masang saklarnya gak bener nih. Ganggu aja nih lampu. Aku lagi asik-asik masak juga. Please lah, jangan ganggu. Nanti masakan aku jadi gak enak. Hah? Suara siapa itu? Serem banget. Jangan ganggu aku. Jam berapa ini ya? Kayaknya udah siang deh. Duh, aku lapar banget. Belum sarapan dari pagi. Wangi apa ini? Kayaknya mama masak enak deh. Mama, Dede lapar, mau makan. Ma, mama lagi apa? Mama, mama lagi masak. Kok lampunya dimatiin? Ma, mama kok diam aja? Dede nyalain lampunya ya. Jangan. Ma, kok serem banget. Dede nyalain ya. Loh, kok mama gak ada? Mama kemana? Mama, ma, mama, ngapain sih? Kok serem banget, ma? Dede takut. Jangan kayak gitu, ma. Jangan dinyalain. Enggak, aku nggak mau gelap, takut. Jangan kayak gitu, ma. Serem ih. Mama. Dek, kamu kenapa? Kamu ngapain di dapur? Hah, mama? Itu tadi bukannya mama? Apa sih, Dek? Kan tadi mama bilang pas kamu mau tidur, mama mau pergi ke acara pengajian di rumah Bu RT. Terus, tadi itu siapa, ma? Kamu lihat siapa emangnya? Tadi adek kira mama lagi masak. Soalnya adek kebangun, terus cium wangi dari dapur. Jadinya adek lapar mau makan. Nah, adek lihat mama lagi masak, tapi lampunya mati. Ade nyalain lampunya, mati sendiri, ma. Pokoknya serem banget, ma. Aduh, sepertinya ini ulah dia. Dia siapa, ma? Temen kamu yang udah wafat. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, hap, lalu ditangkap. Aduh, keren banget aku ya kalau jadi penyanyi terus tampil di panggung. Adit, kamu jaga rumah ya, mama mau ke pasar. Mama, Adit mau ikut. Udah, kamu di rumah aja ya, panas soalnya, banyak debu juga di jalanan. Ya udah deh, tapi Adit titip permen lollipop kesukaan Adit ya. Iya, nanti mama beliin ya. Yeay. Ya udah, kamu di rumah ya. Ingat, jangan mainin atau otak-atik apa-apa. Kamu jaga rumah. Oke, mama, cepet ya, Adit mau lollipop. Wah, mama pergi nih. Sepertinya aku bisa konser. Ayo kawan-kawan, nonton konser Adit, sang penyanyi paling keren di dunia. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Yo semuanya yo, kiri kanan, ku lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan, ku lihat saja banyak pohon cemara. Tolong, mama, tolong Adit. Loh, kok gelap banget? Mati lampu apa ya? Ah, gak mati lampu kok. Adit, kamu ngapain? Adit, kok badan kamu gosong? Adit, bangun! Adit, ya Allah, nak, kenapa kamu? Adit! Adit, kamu kenapa ninggalin mama sama papa? Adit, kamu kenapa ninggalin mama sama papa? Kamu kan udah janji kalau udah gede nanti mau jadi penyanyi terkenal. Kamu bohong, Adit, kamu bohong. Sekarang kamu telah pergi. Pa, maafin mama. Ini semua salah mama udah ninggalin Adit sendirian. Kalau mama waktu itu gak ke pasar, kejadian ini gak mungkin terjadi, pa.
gak ada otak. Gara-gara Mama Adit jadi mati. Iya, Mama blow on, Pa. Maafin Mama. Ngantuk. Capek banget sekolah hari ini. Aku mau tidur, ah. Saatnya tidur. Halo, kasur kesayanganku. Hehehe. Loh, kok lampunya nyala sendiri? Kayaknya ada yang rusak deh ini. Nanti aku laporin ke papa aja deh. Saatnya tidur. Ah, ngeganggu aja saklar rusak. Ayo dong saklar, kamu jangan rusak. Aku mau tidur nyenyak. Jangan gangguin aku. Ya, please. Bismillahirrohmanirrohim. Saklar yang gak rusak. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Amin. Hah? Siapa kamu? Mama, tolong! Masakan ini ku masak sepenuh hati. Pasti makanan ini rasanya sangat lezat. Asai, siapa dulu dong? Mama gitu loh. Loh, kok lampunya mati? Pasti ini gara-gara papa. Kemarin masang saklarnya gak bener nih. Ganggu aja nih lampu. Aku lagi asik-asik masak juga. Please lah, jangan ganggu. Nanti masakan aku jadi gak enak. Hah? Suara siapa itu? Serem banget. Jangan ganggu aku. Jeng, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih di lingkungan kita pasca kematian si Adit? Iya loh, Jeng. Baru aja kemarin kejadiannya. Pas aku masak, masa ada yang matiin lampu? Padahal aku lagi sendiri di rumah. Eh, sama loh. Anakku tuh kemarin juga digangguin pas di dapur. Dia bilangnya ada yang masak. Padahal aku kan lagi pengajian di rumah Bu RT. Saklar lampunya dimati nyala. Serem banget dia sampai ketakutan. Ya ampun, serem banget sih, Cil. Kemarin juga anaknya Bu Syarifuddin tuh ya, dia katanya lagi tidur. Terus lampunya mati hidup. Kejadiannya sama, dia juga lihat hantu. Waduh, apa jangan-jangan ini teror kematian Adit ya? Kan si Adit katanya meninggal karena mainin lampu, terus kesetrum. Bisa jadi tuh, Jil. Soalnya ya, teror hantunya sama semua kan? Sama-sama matiin lampu. Gimana kalau kita gerbek aja tuh rumah ibunya Adit? Kita kan gak mau kampung kita jadi angker kayak gini. Iya ya, Jeng. Hayu ah kita gerbek biar hantunya Adit gak ngeganggu kita lagi. Bu, keluar! Tolong ambil tindakan atas hantu Adit. Bu, tolong ya urus anakmu itu. Dia sudah meresahkan kampung kami. Astagfirullah. Ada apa ini ramai-ramai? Tolong ya diurus anaknya. Udah mati aja masih ngerepotin. Iuh, anak bapak sama ibu tuh gentayangan ngeganggu kami semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya maafin anak kami ya. Halah, jangan cuma bisa nangis doang. Urusin tuh anaknya. Kalau ibu gak bisa ngurusin anak ibu, bapak sama ibu akan kami usir dari kampung ini. Rumah ibu sama bapak juga akan kami bakar. Jangan dong, maafkan anak saya. Udah, bakar aja rumah ini. Yuk, bakar langsung. Bakar. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak baik main hakim sendiri seperti itu. Mohon maaf, Bapak dan Ibu Adit. Sekiranya Anda berkenan, saya bisa membantu. Pak Ustadz bisa bantu apa, Pak? Saya rasa arwah Adit belum bisa pergi dengan tenang karena ada sesuatu. Perlu dilakukan ritual pemanggilan arwah agar Adit bisa kita tanyakan apa yang dia inginkan. Sehingga nantinya arwah dia bisa pergi dengan tenang. Kalau Pak Ustadz bisa, tolong bantu kami, Pak. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan pulang ke rumah masing-masing. Ini semua akan saya urus dan insya Allah, arwah Adit tidak akan mengganggu lingkungan ini lagi. Adit, datanglah Adit. Adit. Hah, Adit, nak, Adit. Shh.
diam dulu. Nah, Adit, saya Mbah Karjo. Saya memanggil kamu karena para warga di sini resah dengan gangguan kamu. Mbah ingin bertanya, apa yang membuat arwahmu belum tenang dan mengganggu lingkungan ini? Apa, Mama? Maafin Adit ya, kalau Adit udah ngerepotin. Adit masih mau main. Adit masih mau menggapai cita-cita Adit. Adit juga kangen sama Mama Papa. Tapi kalau keberadaan Adit mengganggu, Adit akan pergi kok. Nah, sekarang kamu sudah berada di dunia yang berbeda. Kamu sudah tidak bisa main lagi sama Papa atau Mama. Mama minta kamu pergi dengan tenang ya. Hehehe, maafin Adit ya. Sebelum pergi, Adit minta sesuatu. Kamu mau apa, nak? Lollipop yang waktu itu Mama beli di pasar masih ada. Adit mau lollipop itu. Itu kan kesukaan Adit. Baiklah, Papa, Mama gak usah sedih lagi ya. Kalau kalian kangen sama Adit, cukup rasakan aja Adit di hati kalian. Adit akan selalu ada di sisi kalian. Terakhir, maaf kalau Adit nakal dan belum bisa membahagiakan Mama sama Papa. Adit pergi ya. Assalamualaikum. Adit, selamat tinggal, nak.